kan ini bentar lagi tuh ada yang namanya hari pelukan untuk pasangan gitu. Serius kah ada hari pelukan? Hari gancet bukan? Hari gancet dong. Beda gancet dong. Beda gancet dong. Beda gancet. Beda gancet. Gak ada mesra-mesranya. Inggris dong. Nggak cuek sih, kelihatannya cuek, tapi sebenarnya dia sangat perhatian untuk hal-hal yang kecil. Jadi emang gak kasih bunga, kasih coklat makan malam, bunga, orang-orang kan, wah kasih barang bermerek, bunga bangke, borok, ya barang branded, abis itu borok, apa namanya tadi itu? Rilong, rilong, udah beli mahal tapi dijual lagi, jadi untung loh. Kalau aku sih ngelihatnya dia tuh bukan tipe yang romantis, tapi memang mesra gitu, kayak misalkan jalan kita masih gandengan, mungkin dia menganggap aku renta ya. Itu yang paling gak pernah dilupain pada zaman pacaran sampai sekarang, apa tuh? Yang pernah berubah kira-kira? Gak ada sih sampai sekarang, pokoknya kalau menurut aku dia, yang... malah kalau aku ngelihatnya dia itu justru jauh lebih perhatian itu setelah punya anak. Sudah menjadi suami dan ayah. Yang gak pernah berubah mungkin apa kira-kira nih? Kelaminnya! Pegangan tangan gitu terus kali ya? Masih kayak jalan kemana-mana pegangan tangan. Terus kayak nyetir gitu, kalau lagi pergi berdua nyetir masih dia masih pegang tangan. Kayak gitu, jadi kalau aku rasanya kalau romantis untuk hal-hal yang kayak dinner, candlelight dinner, oh, iya enggak dong. Ya? Oh enggak ya? Ini apa namanya, anniversary, ayo yuk. Kemarin anniversary, akhirnya makan croissant satu berdua, makan salad satu buah, kok pelit? Itu juga pagi-pagi ditinggal. Iya, pagi-pagi anniversary, reng dia naik motor. Oh iya, maaf lupa. Nih teh, terakhir ini teh kan saling apa ya sudah 11 tahun juga. Iya. Boleh dong teh mengungkapkan kasih sayangnya baru karena di hari pelukan nanti gitu. Kemarin aja tuh dia ngucapin selamat ulang tahun tuh kita jadi kayak bahan ketawaan orang-orang gitu. Kenapa? Ya. Oh yang di Instagram, ya. Oh, gitu. Itu romantis loh. Romantis ya? Ya? Itu romantis. Itu romantis. Nah, itu romantis. Nah, ya. Gua enggak tahu kalau itu romantis, sumpah. Itu romantis. Itu gitu aja kalau gua mah. Kata-katanya lumayan loh, Teh. Berbanggalah. Tapi enggak nyontek sih aku mah. Sumpah. Demi Allah, mikirin naon gitu. Oh. Tapi enggak bisa diulang. Enggak bisa dibikin diedit di enggak, oh. Udah gitu, ya. Ini mau menu. Untuk apa kita berpura-pura kalau misalnya emang aslinya tidak seperti itu? Maksudnya aslinya enggak sayang. Iya, kalau misalnya kita berpura-pura, oh. I love you. Oh, ini bunga buat kamu. Oh. Ini tapi hatinya bangsat. Kamu buat apa? Benar. Mendingan kita namanya seadanya aja, gini apa adanya gitu ya. Tapi insyaallah lillahi taala nanti sejodoh, sejumia, sesurga. Amin. Itu dia, itu dia. Itu dia kata-katanya kayak gitu. Ini ora dari suami loh. Thank you.